Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua di seluruh Nusantara? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku, sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah, maghfirah, ataupun ampunan, bulan rahmat, dan bulan pembebasan daripada api neraka. Ini adalah peluang bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, memperbanyak pundi-pundi pahala kita sebagai bekal nanti di kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat yang selama-lamanya, di mana ketika kita senang, kita akan senang selama-lamanya, tetapi kita kalau susah, susah pun selama-lamanya. Kebaikannya tidak tanggung-tanggung, keburukannya pun siksa yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita tidak tanggung-tanggung pula. Untuk itu, mari saudaraku sekalian, kita maksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan nanti. Dalam satu mafhum hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Idza dakhala Ramadan, futihat abwaabul jannah, wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan buka pintu syurga, Allah Ta'ala tutup pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Ini adalah peluang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan keimanan dan mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ampuni dosanya yang telah lalu. Demikian dari saya, saudaraku sekalian. Semoga Allah Ta'ala jumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin, amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.